Akhirnya, segala persoalan telah pun terjawab apabila pelakon veteran Wan Maimunah memberi keterangan mengenai isu yang mempersendakan dirinya baru-baru ini. Nak tahu? Jom kita dengarkan penjelasan daripada Wan Maimunah. Kes Datuk Sri Alif dengan Sajat. Yang sebenarnya Instagram tu bukan ibu yang punya. Ibu tak pernah buat Instagram. Berkali-kali dah ibu cakap. Tapi kepada yang membuat Instagram atas nama ibu, cukup-cukuplah nak menipu orang. Tak baik. Awak tak nampak dosanya. Tak tahu macam mana cara dia bercakap semua. Lebih kurang macam ibu. Janganlah tipu orang, tipu peminat. Apa awak rasa kalau awak ditipu orang? Sebenarnya ibu tidak merasa sedih pun. Malah ibu suka sebab dalam banyak-banyak nama ibu tersebut. Bukan dia mengejek ibu, suruh melakonkan watak. Apapun, ibu minta maaf bagi pihak orang yang buat Instagram tu. Permohonan maaf yang dibuat oleh Datuk Sri Alif Syukri, maknanya ibu dah menerima dengan hati terbuka ibu? Tak, sebelum dia minta maaf pun. Sebenarnya, ibu kata macam mana nak buat ni? Ibu kena buat sidang akhbar. Ibu kata tapi nak buat macam mana? Ibu bukan reti. Ibu kata ibu nak beritahu bahawasanya yang Instagram tu bukan ibu yang punya. Jadi kesian pada peminat-peminat ibu. Ibu minta maaf banyak-banyak. Apapun jutaan terima kasih kerana ingat ibu, sayang ibu, doakan ibu. Tapi itu bukan ibu punya sayang. Untuk pengetahuan semua yang mana tengok program ni, tolong beritahu yang lain-lain. Tapi akaun tu dah ditutup. Bila kejadian macam ni dah berlaku, sudah tentunya mungkinlah orang ramai boleh salah anggap. Dan mungkin satu benda yang buruk juga bakal berlaku menggunakan akaun tersebut. Ramai yang percaya yang akaun tersebut adalah milik ibu. Mungkin selepas kejadian ini, ibu tak teringin ke untuk membuat satu akaun official untuk ibu sendiri? InsyaAllah kalau kata ibu buat, ibu takut nanti ibu tak terlayan. Kesian. Buat pun nanti ibu tak balas, tak apa. Bagi ibu ni pula, jenis kalau duduk makan ke apa, ibu jarang nak tengok telefon. Nak-nak kalau ada tetamu, ada orang. Sebab ibu tak suka bila duduk di meja makan, ibu tengok orang tu bukan telefon, orang tu bukan telefon. Tapi ajak aku makan, nak cakap macam mana? Itulah orang kata peredaran zaman. Ibu ni masih kolot lah lagi. Tadi ibu cakap ayat yang dia guna tu sebut, individu terpabik guna, seolah macam mirip ibu kan. Adakah ibu rasa mungkin orang sekeliling ibu yang mungkin nak mengambil kesempatan ke bagaimana? Bersangka buruk tu tak baik. Tapi ibu rasa macam orang yang dekat sangat. Dan cara dia bercakap, ya sayang, ibu buka Instagram tu nak tengok apa benda dia buat, apa benda dia buat. Untuk peminat di luar sana, ibu menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf bahawa Instagram tu bukan ibu punya. InsyaAllah kalau ada ibu punya, ibu akan beritahu ini betul-betul ibu yang punya. Minta maaf sebab mungkin awak semua lambat dapat tahu yang itu bukan ibu punya.